Pihak UPTND Dadaha mengaku kecolongan dengan adanya sejoli yang terekam kamera sedang bermesraan di belakang gedung kesenian beberapa waktu lalu. Videonya sempat beredar di media sosial. Guna mengantisipasi kejadian serupa, pihak UPTND bakal memasang kamera pengawas CCTV. Sepasang remaja yang diduga masih pelajar ini terekam kamera warga tengah asik bermesraan di belakang gedung kesenian Komplek Olahraga Dadaha. Videonya sempat viral di sejumlah media sosial beberapa waktu lalu. Hal tersebut dibenarkan Kasubag Pengelolaan UPTD Dadaha, Yadi Mulyadi. Atas adanya kejadian itu, pihaknya mengaku kecolongan. Padahal hampir setiap 1 jam sekali, pihak UPTD Dadaha memerintahkan satuan pengamanan untuk berpatroli. Yudi belum bisa memastikan apa yang dilakukan pasangan tersebut karena video yang begitu jelas. Dia juga belum memastikan apakah keduanya masih pelajar atau bukan karena menggunakan pakaian bebas. Buntut kejadian itu, pihaknya mengaku telah menganggarkan untuk pemasangan CCTV di sejumlah titik di Komplek Olahraga Dadaha. Mungkin itu kecolongan lah. Kecolongan di mana ada kesempatan, ya mungkin ya itulah kejadiannya. Tak terduga mungkin ya. Dan insya Allah lah, kedepannya kita di apa dianggarkan buat pemasangan CCTV lah untuk mengurangi hal-hal seperti itu gitu. Ya. Yudi menambahkan pihaknya akan memperketat keamanan serta diharapkan dengan adanya pemasangan CCTV kejadian seperti itu dapat dicegah. Tim Liputan, Radar TV melaporkan.